Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku. Hari ini aku bakal bikin my morning skincare routine. My morning skincare routine, ya. Kemarin aku udah sempat bikin night skincare routine-nya. Dan buat kalian yang belum nonton, ntar aku bakal taruh link-nya di bawah. Jangan lupa buat nonton itu juga. Dan sekarang aku bakal bikin versi paginya. Kenapa aku bedain skincare pagi sama malamnya biar bisa lebih jelas, karena ada beberapa barang yang berbeda di skincare pagi dan skincare malam. So ini skincare pagi aku sesedikit ini, karena guys, di pagi hari tuh kita pasti hektik, kita terburu-buru, kita pasti akan melakukan sebuah aktivitas yang pokoknya intinya kalau di pagi hari tuh hektik, sibuk segala macam, jadi kayak nggak ada waktu buat berantet-rantet skincare rutin. Kalau menurut aku skincare di pagi hari itu yang penting itu tiga. Ada tiga hal wajib yang harus kalian lakukan. Itu wajib menurut aku. Jadi kalau kalian lakuin juga lebih bagus, nggak dilakuin pun ya udah gitu. Jadi tiga hal wajib ini, yang pertama itu adalah cleanse, membersihkan wajah. Biasanya kalau pagi hari aku cukup cuci muka. Yang kedua itu moisturizer biar lembab. Dan yang ketiga itu sunscreen, sunblock, anything yang bisa memblokir kejahatan sinar matahari ke kulit kalian. Oke? Jadi yang pertama itu aku cuci muka. Jadi aku kalau cuci muka itu sekalian mandi. Aku mandi sekalian cuci muka. Jadi urutan mandi aku tuh sabunan, sikat gigi, baru cuci muka. Jadi cuci muka aku tuh di step terakhir ketika kita udah mau selesai kegiatan mandi. Di pagi hari, buat cuci mukanya itu aku pakai dari Dove yang Beauty Moisturize Conditioning Facial Cleanser. Nih. Kalau dipakai buat cuci muka itu lembab dan nggak ada kesan kayak muka yang ketarik-ketarik gitu. Jadi aku suka sama ini. Setelah cuci muka, langsung pakai toner Hada Labo yang Goku Jun ini. Cara taruh di tangan terus dipak-pak-pak-pak-pak-pak-pak ke muka. Selanjutnya, ini adalah moisturizer. Moisturizernya aku pakai dari Clinique atau enggak si Hada Labo moisturizer. Jadi ini aku selang-seling gantian-gantian, mut-mutan, kadang pengen pakai ini yang pakai ini, pakai ini pakai ini, pokoknya ya diselang-seling aja. Dan setelahnya, ini juga penting, ini ada sunscreen. Di sini aku punya tiga, ada White Perfect Dry Cream dari L'Oreal, terus ada Nivea Sun Protect and White, dan Skin Aqua UV Milk. Yang sering aku pakai itu si White Perfect Dry Cream dari L'Oreal ini, karena dia tuh lebih banyak kandungannya. Jadi dia whitening, ada even tone, melanin, finish, tourmaline, dan udah ada SPF-nya. Jadi pakai ini tanpa sunblock aja tuh udah bisa. Aku lebih saranin pakai Skin Aqua yang UV Mild Milk yang ini, karena dia tuh lebih ringan. Ini tuh sebenarnya moisturizer yang udah ada SPF-nya, ringan gitu. Kalau yang ini aku pakainya tertentu-tertentu aja, karena dia SPF-nya besar kan, sekitar 50. Jadi aku pakai ini kalau aku tahu hari itu aku bakal panas-panasan, yang bener-bener panas-panasan di bawah matahari. Jadi aku bakal pakai yang ini. Gitu deh. Kalau pakai sunscreen, step terakhirnya itu aku tetap pakai si L'Oreal White Perfect Magic White ini, eye cream buat mata. Karena aku ngerasa kalau mata aku nggak pakai ini tuh mata aku tuh kayak kering banget, tapi kalau udah pakai ini tuh kayak lebih melembabkan. So far emang dia belum memberikan efek white perfectnya, cuma seenggaknya dia melembabkan di aku. So selanjutnya terus tinggal pakai lip balm. Kalau aku inget pakai lip balm karena biasa aku langsung lanjut makeup dan pakai lipstick. Dan I think that's all my morning skincare routine aku. Semoga videonya ngebantu kalian dan menjawab pertanyaan kalian.
Dan semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan I think that's all for this video. Bye-bye!